saya Dr. Rika. Menurut pengalaman saya, dengan mengikuti training di SML1, saya lebih mudah sepertinya ke depannya untuk menangani pasien-pasien saya dan berkomunikasi dengan baik. Soalnya selama ini, saya tuh masih agak sedikit kaku dalam berbicara, dalam bergerak, ataupun sentuhan dengan pasien seperti salaman dan sebagainya. Dan sekarang saya sudah lebih mengerti dan bagaimana cara yang baik, postur tubuh yang baik, cara berkomunikasi yang baik dengan pasien-pasien saya. Semoga pasien-pasien saya lebih happy. SML1, making you better you. Nama saya Nurul Adila. Profesi saya di sini di klinik Lesbia yaitu digital marketing. Sebelum saya mengikuti training SML1, saya merasa lebih takut menghadapi pasien. Dan setelah saya mengikuti training SML1, saya lebih percaya diri dan saya lebih pede menghadapi pasien dan lebih bisa public speaking. Oke, SML1 making you better you. Halo, selamat sore, dengan saya Hani Maria Sitanggang. Saya sebagai staf administrasi di klinik Cemara Asri. Nah, sebelum saya mengikuti training di SML1 ini, saya orangnya terlalu gugup, tidak percaya diri untuk menghadapi customer. Nah, setelah saya mengikuti training di SML1 ini, saya merasa percaya diri, enjoy, dan lebih bersahabat. SML1, making you better you.